Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi belajar fisika bersama Panulsa. Oke, anak-anak, moga-moga kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar ya, tetap Uh, memiliki optimisme yang kuat. Uh, juga udah pernah membahas ini bahwa uh, apa namanya salah satu sifat uh, dari gelombang mekanik itu adalah sifat pemantulan ya. dan diperagakan bahwa ada ujung bebas, uh, ya ujung bebas itu bisa terjadi pada zat padat, gelombang uh, yang berat itu pemantulnya bisa berupa ujung Bebas, dicair itu pasti bebas ya uh, Ini uh, gelombang pantulnya memiliki fase yang tetap Artinya fasenya tidak berubah ya. Dan kalau ujung terikat, padat Misalnya itu fasenya terbalik Nanti Bapak akan peragakan lagi uh, Apa yang dimaksud ujung bebas, ujung terikat Jadi ujung bebas itu uh, Sering kalau bahasa Sundanya itu uh, Loose end Atau free end ya terikat itu dalam bahasa Sundanya adalah uh, fix end. bahwa kalian sudah belajar tentang persamaan gelombang berjalan ya ini ini bisa plus bisa min kalau ini plus bisa min min k ka. kalau plus itu berarti bergerak ke kiri kalau min ini berarti bergerak ke kanan perhatikan kamu sampai ujung mantul ini mantulnya pemantul terikat atau tetap. Nah, coba perhatikan. Pak, terjadi, balikin tuh gelombangnya. Nah, ini sekarang gelombangnya lebih tinggi tuh. Gelombangnya lebih tinggi. Yang gelombang tinggi ini namanya gelombang stasioner. Kamu perhatikan bahwa ini puncak-puncaknya enggak geser ke kiri, enggak geser ke kanan. Beda dengan yang ini. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini masih berkeliatan bergeser ke kanan. Coba deh. Konsep gelombang stasioner. Uh, merupakan gabungan penjumlahan antara dua gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang yang sama arah berlawanan. Ya, lanjut, ditunjukkan dengan gelombang datang dan gelombang pantul. Ya, terus puncak gelombang tidak terlihat bergeser atau diam. Ya maksudnya tidak ke kanan, tidak ke kiri itu kan. Jadi ada gelombang kalau bang datang kelihatan ke kiri gitu, ya, ke kanan nanti gelombang pantulnya ke kiri tapi hasilnya menjadi menjadi diam itu gelombang. Terus lanjut Ali ya terlihat simpul ya Pak, terlihat simpul amplitudo terhasil nol dan perut amplitudo simum terkecil nih pak ya terkecil ya ya jadi uh, jadi maksudnya nanti itu kalau jadi jadi kalau jadi ah, kalau tadi kan belum kelihatan jadi kalau gelombangnya jadi ada gelombang datang gitu kan begitu ya ini, ini tali gitu kan gelombang ini kan pelan pelan datangnya terus nanti kalau ini ujung tetap gitu ya kan ini diikat ya ini fix fix and, nah, gelombang dak pantulnya itu kan situ di kesana gitu nanti ketemu di sini bergabung tuh bergabunglah jadi gelombang yang uh, tidak ke kanan kalau ini kan pantulnya ke kiri tidak ke kanan tidak ke kiri sebenarnya kalau Frekuensinya tinggi itu nanti kelihatannya seperti ini, nah, jadi kelihatannya seperti ini ada gelombang yang tidak bergerak, itu, gitu. jadi ada gelombang tidak bergerak. Nah, nanti 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 bisa ditunjukin lagi ya. Ini ada titik yang uh, tidak tidak memiliki amplitudo atau amplitudonya nol, ini titik ya disebut dengan simpul. Nah. Ada titik yang tadi itu loh yang hanya ini 0,5 yang ini menjadi satu kan gitu 1,0 jadi ini yang disebut ini perut ini perut ini perut ini perut ini kan hanya bergerak naik turun naik, naik. sementara yang ini itu sepertinya tidak ke atas tidak ke bawah masa senar ujung bebas ya. jadi kalau ujung bebasnya dari sini lagi jadi tidak tidak terjadi pembalikan fase jadi uh, tadi tadi yang ini yang ujung bebas ini talinya panjang begitu, kalau ini dia akan balik lagi dengan dengan begitu lagi pantulnya seperti itu. Ah, jadi sehingga nanti gelombang datang kan berbentuk ya ini ada titik P ya. Ini panjang tali, maaf, ini panjang tali ini L. Ini titik P. Ini jarak dari ujungnya adalah x, ya. Di x itu adalah jarak e dari ujung ke mantul. Ya, L-nya panjang tali. Panjang tali. ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau yang di titik ini bergetar, nah, jika Y getaran saja, titik O, y O itu kan, rumus, kan hanya A, sin, omega T, gitu, atau y0 sama dengan a sin 2pi per E kali t e, ah. maka di titik e ah, sebenarnya ini y, y, y di titik di titik p itu baru gelombang ah, ini gelombang pada nah, saat mencapai p ah, selisih waktunya adalah l min x per v ya, selisih waktunya. Sementara kalau sudah sampai ke sebelah kanan di jarak yang ditempuhnya kan panjangnya L, titik ini berjarak X dari titik ujung, maka jarak tempuhnya adalah L min X. Jadi yang ini L min X. Ya. Sementara ketika gelombang pantul, berarti gelombang ini sudah sampai ujung, lalu baru bergerak sini. Berarti jarak yang ditempuhnya L ditambah X, sehingga untuk yang gelombang pantul, delta T-nya adalah L plus X per V. Nah, ini disebut gelombang datang, tersebut saja y datang. Ini gelombang pantul, ini y pantul. Apa yang disebut dengan gelombang stasioner? Gelombang stasioner itu adalah gabungan tadi. Gabungan itu sama aja dengan penjumlahan. Nah, kalau dijumlah, kalau dijumlah tuh ini tambah ini, ya. Maksudnya ada ini. Ini gelombang stasioner YS. s. Di gelombang datang, gelombang pantul gelombang stasioner. Jadinya 2 A sin 2 pi per T min L per V cos 2 pi per T kali X. Atau sering di, di, apa? Sering disederhanakan menjadi begini. YS sama dengan 2 A sin. Nah, ini 2 pi per T itu kan omega. 2 pi per T itu omega kali T min L per V cos Sorry, ini bukan 2 Perti, tapi 2 pi per T kali V. Kali V. P kali V itu lambda. Jadi ini cos menjadi AX. Begitu. Cos KX. Anak, ini dari mana kok bisa menjumlah? Jadi dijumlahkan. Jadi sebenarnya YS itu sama dengan Y datang ditambah pantul jadi dijumlahkan aja secara matematis ini eh uh, kelihatannya rumit tapi karena kalau kamu sudah biasa belajar matematik itu jadi sebenarnya sederhana aja. Jadi coba ini a sin gitu 2 pi per t uh, kali e ya e min N min x per p uh, ditambah kan begitu ditambah a sin 2 pi per t kali e min L plus X per V. Begitu. Panjang ini kelihatannya. Tapi sebenarnya ada rumus matematik begini. Menurut menurut matematik, kalau kalau sin A plus sin B, dua sin setengah jumlah, cos setengah selisih. Sin A min sin B adalah dua cos setengah jumlah sin setengah selisih ingat nanti jumlah GS nya nah, karena muncul angka 2 jadi sama dengan 2 A sin nah, setengah dari jumlah coba ini jumlahkan T tambah T e. e tambah T 2 T kan 2T. 2T kali setengah. Berapa hasilnya? Eh juga kan balik lagi. tuh Jadi sin setengah. Jadi hasilnya sin 2 pi per T kali e kali T. E, dan begitu. Nah sekarang ini. Ini. Min L. Di jumlah ya. Min L. Min L. Min 2 L. Min 2 L. Dibagi. Dua setengahnya. Jadi min L min L per V min, min X berarti plus X kan ya? plus, plus X, min X, habis kan? Jadi, maka di sini X-nya nggak ada, tuh di sini di sini X-nya nggak ada, Tengah selisih selisih, eh dikurang T habis kan? Oh, jadi di sini hilang T-nya di sini nggak ada T kecilnya kemudian ini juga min L dikurang min L habis nggak ada L nya yang ada adalah ini ya ini adalah uh, plus X plus X dikurang plus X dikurang min X kan 2X 2X kali setengah jadi hasilnya adalah 2X per V jadi kali 2 dibagi 2 jadi tinggal X per V ya jadi hasilnya makanya hasilnya cos 2 pi e kali x per e gitu. E v itu sama dengan lambda. Ya, jadi hasilnya cara sederhana atau ditulis y s sama dengan dua. Ini depankan ya cos dua pi per dua pi x per lambda kan begitu. Sin. Ini jadi omega dua pi per e kali t min Hal kucing deh. Kamu pasti tuh, ya. Coba dilanjutin dulu. Di ujung bebas, oh, paling bebas, paling ujung adalah perut. Hmm. Paling ujung ada perut. Jadi, kalau nanti bapak gambarkan hasil gelombang stasionernya itu, kan seperti ini: satu, dua, tiga. nah, yang paling ujung perut ini, jemur nah, seperti itu, ya. Jadi ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul. Ya. Nah, kemudian di mana letak perutnya? Letak perut itu jangan lupa nih, satu lambda itu kan dari sini ke sini. Ini satu lambda dari sini ke sini, ya, atau dari sini ke sini, satu lambda itu dari sini. Tadi letak perut yang pertama ini perut pertama ini perut pertama adalah nol, ya. Terus letak perut kedua yang ini ini perut kedua letak perut adalah setengah lambda. Letak perut ketiga ini satu setengah lambda dan seterusnya dua lambda lima per dua lambda dan seterusnya ini dua lambda. Maka ini membentuk pola bilangan bilangan apa namanya nol dua empat enam delapan Bilangan apa kenapa Siswa genap Jadi makanya sering ditulis 4 lambda Kali bilangan genap Bilangan genap itu 2N Sedangkan lepak simpul ini Baris kalau sini Ini 1 per 4, ini 3 per 4 Ini 5 per 4 Maka lebak simpul XS itu adalah 1 per 4 Kali lambda ya 1 per 4 lambda kali seperempat 4, tiga, empat, lima, empat, tujuh, empat, dan seterusnya. Atau ini disebut bilangan apa? Tiga, satu, tiga, lima, tujuh, itu bilangan apa? Bilangan ganjil, Pak. Ika. Ganjil, Pak, jika Pak, Jadi letak simpul ditulisnya menjadi seperempat, Amda kali tiga, Pak, tiga, Pak, tiga, Pak, tiga, Pak, tiga, Halo sahabat dikut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya Nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Tikbut, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan Ibu, ingat 3M. Ujung terikat, tadi kamu perhatikan bahwa ketika sampai ujung, jadi kalau ujung terikat, gelombang datangnya begitu. Nanti begitu sampai ujung ini, gelombang pantulnya ke bawah. Ah ya, ke bawah. Nanti ketemu. Nah, sama seperti tadi, ini letak titik ini jarak dari ujung pemantulnya x. Ini panjangnya L. Maka uh, gelombang datang sampai di titik ini sama kayak tadi ini delta t-nya adalah E atau Oh, apa, L min X Dibagi V Sedangkan Untuk gelombang pantul Delta T nya adalah L plus X Per V ya. Maka Gelombang datang id, Gelombang pantul YP Hampir sama dengan tadi L min X per V Karena baru sampai sini yang gelombang pantul sudah sampai ujung pantul sehingga jaraknya itu L ditambah X, L ditambah X. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya bahwa gelombang pantul itu memiliki fase di balikan ke bawah. Jadi mulainya ke bawah. Kalau mulainya ke bawah berarti ini ditulis menjadi minus. Minus A sin 2 pi per T. Begini. nah bagaimana gelombang stasionernya? Gelombang stasioner itu Oh, sama seperti tadi. Ini juga kurang 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 V ya, kali V. Kali V. Ya, ini kurang V. Uh, sama seperti tadi, Y stasioner adalah Y sama dengan uh, sama dengan Y datang ditambah Y pantul gitu ya, sama seperti tadi. Dan cuman yang ini asin kan 2 pi per T kali E min, aduh ini panjang ini, min X e os apa ya terus yang ininya a minus gitu minus a sin ah gitu ini sama saja 2 pi per t kali t minus l plus x per t ya nah, karena ini a minus sin jadi sin minus sin berarti sin minus sin itu hasilnya adalah dua cosin kos setengah jumlah, sin setengah selisih. Nah. Jadi kalau tadi rumusnya sin, kos, kalau yang ini menjadi sin. Nah, y stasioner adalah 2A, sin, cost, Ya. Ya, sin, sin ini ya, ini menjadi, ini kan 2 pi per Tv. E kali V itu kan lambda. Nah, jadi makanya 2 sin AX, cos gitu. 2 pi per t itu omega, omega kali t min l per v. Jadi gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat itu jadi ya, dikit ah, ya ujung tetap 2 a sin kx ini sin kx ah, jadi ingat lagi sin kx itu berarti ujung tetap nah, tapi kalau yang ujung bebas bapak tulis lagi ini ujung tetap ini ini fix n ya fix n kalau yang satu lagi yang tadi ys nya adalah dibalik itu 2 a cos kx e, gitu sin omega kali e min l v ini yang loose n nah, ujung bas Jadi, uh, kamu harus bisa bedakan tuh orang bentuknya dikit kok sin kx Xn, cos Kx, halus N, begitu. Nah, ini juga akan menghasilkan letak titik dan simpul yang berbeda. Ya, sorry, sorry. Letak simpul. Jadi, kalau gelombang stasioner ujung tetap, paling ujung adalah, ini bukan bebas ya. ini tetap. Jadi, kalau ujung tetap, paling ujung itu adalah, Simpul, jadi kalau Bapak gambarkan gambarnya seperti ini. Jadi hasilnya, ini gelombang datang. Nah, nanti aturannya seperti itu akan menjadi kristal. Iya, jadi ini paling ujung. Ujungnya simpul, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ya. Jadi, simpulnya letak simpul letak simpul adalah x simpul adalah 0 simpul yang kedua setengah lambda gitu lambda per 2 simpul yang ketiga lambda simpul yang ketiga 3 lambda per 2 dan seterusnya ya kan Jadi bisa ditulis x simpul itu tadi sama seperti 1/4 lambda kali 0 2 4, 6, dan seterusnya. Atau sama dengan 1 per 4 lambda kali bilangan genap. Nah, kan perut yang pertama justru ini perat sebenarnya adalah 1 per 4 lambda. Jadi, untuk letak perut XP adalah 1 per 4 lambda kali 1, 3, 5, dan seterusnya. Atau disebut dengan 1 per 4 lambda kali 2 n satu Ini bilangan hmm. yeah. Gitu, ya. Fenomena senar atau dawai. Ya. Empat rambat gelombang itu ada zat padat ini kamu sudah belajar. Ini yang dikenal dengan percobaan Melde tadi, ya. Jadi Melde itu merumuskan ini, e, makin besar tegangan, makin besar lambatnya makin besar makin cepat lambat itu melangkah melang melang. ini hubungannya dengan e, akar dari f per mu ya jadi senar itu awalnya kan seperti ini nih ini posisi awal sebelum dipetik dipetik tanpa ditekan itu hasilnya gelombangnya seperti ini paling ujung ini simpul ini perut ini simpul tapi satu panjang tali hanya terjadi setengah gelombang. Makanya itu ini L sama dengan setengah lambda. Atau lambdanya sama dengan 2L, kan begitu. Lambdanya 2L. Nah, kalau misalnya ditekan di tengah-tengah, akan nambah simpul satu. Kita di dia hanya dua simpul satu perut, ini ini simpul, ini simpul, ini simpul, yang ini perut, ini perut. Nambah satu simpul, menambah satu perut, sehingga ada tiga simpul satupun. Nah sekarang ini satu panjang gelombang, maka L-nya sama dengan lambda 2. dan seterusnya. Panjang senar sama ditekan pada tempat berbeda untuk apa? Aduh. Agar gitarnya bunyi kan kalau setiap petikan gitu kan ada kayak C, D, E itu beda beda kalau bunyinya. Jadi beda. Jadi supaya menghasilkan, uh, uh, supaya menghasilkan bunyi nada yang berbeda ya kan? Iya, beda, bunyinya beda ya kan? Iya. Ya. Kan? Ya kan? ya. Tanda beda itu frekuensinya beda. Makanya Bapak tulis ini. Frekuensi itu tergantung pada panjang gelombang. Jadi ketika kamu memencet di tengah, coba lihat sekarang. Yang kalau nggak ditekan yang pertama, panjang gelombangnya itu 2L lambda. Kalau yang ini, lambdanya L. Kalau misalnya ditekan di sebelah ujungnya lagi, ditekan itu lambdanya bisa sama dengan 2 per 3 N. Jadi berubah. Kalau berubah panjang gelombangnya, maka frekuensinya berubah. Karena frekuensinya berubah, maka nandanya beda. Dan itu di senar yang sama, ya kan? Di panjang senar sama, tekan pada tempat berbeda untuk apa? Untuk menghasilkan nada berbeda. Bisa, bagaimana kok bisa nada berbeda? Karena kalau ditekan diganti-ganti tekan itu mengubah panjang gelombang. Yang gelombang berubah mengubah frekuensi. Nah, yang menyebabkan nada itu berbeda adalah karena berbeda frekuensinya. Makanya tadi ada kunci G, kunci C, kunci D dan seterusnya. Begitu ya. Oke, lanjut. Naila baca Naila. Bahan senar berbeda, logam serat. Logam koma serat. Benar enggak? Ya? Ada logam, ada serat. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Ah, pertanyaannya, apa dibuat begitu? Kenapa? Iya, kenapa bu dibuat begitu? Ada Itu, uh, gitar, ini gitar, gitar yang, gitar ini kan enam, senarnya ada enam kan ya? Iya, iya, ada enam. Iya, yang Bapak tanya, mana yang logam, atas apa bawah? Uh, biasanya yang logam itu yang atas gak sih, Pak. Iya, yang atas yang yang bawah itu biasanya serat atau apa namanya? kayak plastik gitu kan. Mm -mm. Kayak ini. Ya. Mm -mm. Iya, itu kenapa begitu? Ya, balik lagi ke sini. Jadi eh uh, ini kalau Bapak tuliskan? Jadi mu itu nah, mu itu sama dengan masa dibagi panjang ya. Masa dibagi panjang. Masa itu adalah masa jenis kali volume volume itu adalah luas alas kali tinggi jadi bisa ditulis rho kali a kali l ya rho kali a kali l nah begitu begitu ini diganti mu nya maka mu akan menjadi apa tuh jadinya per l rho kali a kali l dibagi l ini dicoret tinggal menjadi ro a kan coba kamu perhatikan itu uh, kalau ini diganti menjadi seperlambda kali akar f roa ro a rho ini masa masa jenis coba naila ya kalau dilihat dari rumusnya dari rumus kalau rumus, frekuensi itu seperlambda kali akar ah ya. Kira-kira ini kalau masa jenisnya makin besar, frekuensinya makin besar apa makin kecil? Kalau rohnya ada di bawah, Naila Namanya berbanding lurus berbanding, apa berbanding terbalik? Berbanding terbalik, gak pak? Ah, iya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik berarti kalau masa jenisnya makin besar, besar. Wow. apa itu frekuensinya kecil? Frekuensinya? Kecil. Nah, oleh karena itu benar ini kan besi yang paling ini nomor atas ini besi kan yang bawah itu plastik ya atau pola kenur atau apa besi sama plastik masa jenisnya gedean mana besi itu masa jenis besi kan lebih besar ya kan daripada lebih besar daripada masa jenis plastik ya plastik atau serat tadi plastik atau serat nah karena itu yang di atas nadanya rendah karena frekuensinya kecil. Makanya yang di atas itu kan bunyi dem 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 kan gitu. Kalau yang bawah teng 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 teng, teng. Nah, gitu. Jadi kenapa harus beda bahannya berbeda? Bahan senar berbeda ada logam ada serat. Logam supaya masa jenisnya besar, berarti frekuensinya kecil, nadanya rendah. Dem 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 kan yang paling atas yang, yang paling atas yang bawah teng 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 teng, teng. Frekuensinya tinggi gitu. Yang kedua, yang berikutnya, tebalan diameter senar berbeda. Bener nggak? Lo siapa yang pinter main gitar? Di si Kevin ya. Kevin apa? Jovan. Jovan Jokin main pinter 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 pinter. gitar gak Jovan? Kevin bisa. Iya. Uh, itu senar atas. Ini senar satu. Ini bapak kasih nomor ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Senar mana yang paling gede? Ini ya, paling tebal. Senar masa apa? Paling itu senar satu. Ah, senar satu paling tebal kan? Nah, senar, senar iya. ini Jadi, bas bas. Iya yang bas. Ya senar satu kan masa ya, Jadi udah masa jenisnya besar, diameternya besar kan luas penampang itu ya R kuadrat kan. Nah, kalau ketebalannya besar, luas penampangnya besar, maka frekuensinya rendah. Jadi bukan hanya dibuat dari logam, tapi juga dibuat dengan permukaan luas penampang atau ketebalan yang besar. Untuk apa? A, gitu. Untuk mengatur frekuensi. Jadi semuanya maklum frekuensi. Begitu. Ya. Kemudian uh, ini setelan, bukan setelan. Artinya uh, diatur tegangannya kan? iya kan ini diatur. Nah, tegangan dengan Dengan cara muter-muter ini kan? Gitu. Coba makin diputar putar putar putar, makin kencang bunyinya makin frekuensinya makin tinggi kan? Diputar ini, deng 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 deng, deng, deng. gitu kan? Nah, jadi tegangan itu yang disebut tegangan tuh ini sebetulnya nih itu. Jadi ini diputar untuk mengencangkan, mengencangkan itu berarti memberi tegangan yang lebih besar. Jadi, Gelombang stasioner merambat dengan persamaan y sama dengan sin 0,5 vt cos 0,4 vx x dan y dalam meter dan t dalam detik berapa besar amplitudo gelombang datang? ya terus oke okay. anak-anak ini y ini stasioner kalau stasioner itu mesti ys ya ini kamu tulis lagi ys sama dengan 0, sin 0,5 t nah, gitu kan cos 0,4 t. Nah. Kalau yang melekat di omega di t itu omega ya, ini omega. Kalau yang melekat di x a gitu. Nah, ini itu kan rumusnya tadi itu rumusnya. 2a nah sin itu kan apa tadi 2 pi per t omega kali e min l per v kan begitu cos omega atau cos kx kx begitu Tadi ya. yang pertama besar amplitudo gelombang datang gelombang datang itu rumusnya y datang adalah a sin. Ya kan? Omega kali E min L min X per p, Kan begitu. Lo Y pantul sama dengan A sin omega kali T e min L plus X per p, Oh, jangan. Pertanyaannya, berapa gelombang amplitude gelombang datang? Ini A. Dan yang 0,4 ini apa? 2 Jadi jawabnya 2A sama dengan 0,4. Berarti A-nya adalah 0,4 bagi 2. Jadi 0,2 meter. Uh, oh, begitu, nak. Ya, Pak. Berapa besar frekuensi ya, Pak. panjang gelombang dan cepat rambat gelombang? Frekuensi itu nempelnya di omega. Frekuensi omega kan 2 IF. Nah, nanti F-nya berarti omega dibagi 2 pi. Nah, berapa omeganya? Omeganya kan ini tadi ini. 0,5 Ini ada atas ya, ini ada. Di nah, berapa? Jadi 0,5 pi dibagi 2 pi oh, Berapa jadinya? 0,5 dibagi 2. Frekuensinya adalah 0,25 Hz gitu kedua panjang gelombang, panjang gelombang itu ingat adanya di K. K itu adalah 2 pi per lambda. Berarti lambdanya 2 pi per K gitu. Hanya berapa ini K nih? 0,4. Jadi berapa kalau begitu? 2 pi dibagi 0 0,4. Di, ini dicoret ya 2 dibagi gini. sama aja dengan 20 dibagi 4 berarti 5 5 meter begitu tuh lambdanya ketemu teramat itu adalah lambda kali F kan begitu ya lambdanya lambdanya 5 kali 0,25 di 1,25 meter per sekon Apakah pemancing ujung bebas atau pemancing atau ujung tetap? Ah, oh, ujung bebas apa? Ujung tetap. tadi uh, kata kuncinya fix and fix and itu mesti sin kx ya. Kalau loose and atau ujung bebas itu mesti cos kx. Yo, siapa yang bisa jawab? ujung, ujung bebas. ujung bebas, iya, karena cost kx jadi segitu. Nah, untuk apa? Kalau ujung bebas, berarti paling ujung apa tadi? Perut. Nah, paling ujung itu perut. Nah, berapa? Letak. Tentukan letak simpul dan letak perut. Nah, karena yang paling ujung perut, maka letak perut dulu yang kamu jawab. Letak root adalah x root sama dengan 0 lambda, uh, lambda per 2 lambda dan seterusnya. Berarti x root sama dengan 0. Berapa lagi? Lambda per 2. Lambdanya berapa? 5. Berarti 2,5 meter. 2,5 meter. Berapa lagi? Lambda. 5 meter. Berapa lagi? 3 per 2 lambda. 3 per 2 kali 5, 15 per 7,5 meter. Dan seterusnya. Nah, letak. Itu letak perut. Kalau letak simpul gimana? Letak simpul itu adalah itu. X simpul. Yang satunya pasangannya. Yaitu seperti 4 lambda kali bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berapa? 1, ya, 3, 5 dan seterusnya. Ya, ini berapa aja? Sudah 1/4 5 kan gitu. Kali 1/4 dari 5 panjang gelombangnya 5. Jadi kali 1, kali 3, 5 dan seterusnya. Berapa itu? 5 dibagi 4 itu kan 1,25 ya atau bisa langsung aja 5 per 4 jadi 5 per 4 meter 3 kali per 5 3 kali 15 15 per 4 meter 5 kali 5 5, 5 2 per 4 meter nah kalau pakai desimal itu kan 1,25 ini 1, berapa Uh, 15 bagi 4, 3, 3,75 ya. Ah, uh, ini 6,6,25 dan seterusnya dan seterusnya. Gelombang stasioner merambat dengan persamaan y sama dengan 0,2 sin 0,5 v x cos 0,4 pi t x dan y dalam meter dan t dalam detik. Berapa besar amplitude gelombang datang? Hmm, ditulis lagi J Stasioner 0,2 sin 0,5 X Kalau X itu berarti K ya Kemudian Cos Cos 0,4 Kalau nempel di T itu Itu adalah Omega begitu Ini adalah Dari Y sama dengan 2A gitu, ya. SIN AE cos omega T ya, cos omega T. Pertanyaan yang pertama, berapa besar amplitudo ya? Besar amplitudo datang ya 2A sama dengan 0,2 meter. Berarti A-nya sama dengan 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1. Bisa diikuti ya. Sama kayak tadi, berapa berapa frekuensinya? Sama lagi, mana omega-nya? Frekuensi itu ini omega, jadi frekuensinya adalah omega dibagi 2 pi. Jadi 0,4 pi dibagi 2 pi begitu ya. Jadi 0,4 dibagi 2 0,2 head gitu. Kemudian apa lagi? Yang gelombang panjang gelombang itu hanya di lambda. Lambda itu sama dengan 2 pi per k. Jadi 2 pi dibagi k-nya berapa? 0,5 Coret itu kan Jadi lambdanya 2 dibagi 0,4 Berapa seri-seri 2 dibagi 0,4 meter Kan begitu Apakah pemantul ujung bebas Atau ujung terikat Jangan lupa Bebas itu Selalu cos AX Kalau tetap itu Selalu sin AX Nah sekarang X nya yang mana Oh ini Nah ya kan sin kx. Kalau sin kx berarti apa jawabnya? Ujung ujung tetap gitu ya. ujung tetap paling ujung apa? Adalah simpul. pertanyaannya itu kan letak simpul dan terbang. berarti simpul dulu. X simpul adalah seperempat lambda kali 0, 2, 4, 6, dan seterusnya kan? Itu, nah, jadi X simpulnya adalah 1 per 4. dari lambdanya 1 kali 4. Uh, nah, dikalikan dengan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Hasilnya adalah setengah kali 4, 2. 2 kali 0, 0. Terus 2 kali 2, 4. Nah, 2 kali 4, 8. 2 kali 6, 12. Dan seterusnya. Itu letak simpulnya. Letak perut. Letak perut yang kebalikannya. Letak perut adalah 1 per 4 lambda kali bilangan anjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 per 4 dari... Oh, salah Bapak, salah. Ulangi-ulangi, ini bukan setengah lambda ya, 1 per 4 lambda, sorry. Jadi ini harusnya 1 di nol, ini satu, satu kali ini, sorry, ini dua harusnya ya, hmm, ini kan satu, satu kali empat, empat, enam, dan seterusnya. Yang ini seperempat kali empat, nah, kali satu, tiga, lima, tujuh, dan seterusnya ya, seperempat ini kan satu, satu kali satu, satu, satu kali tiga, tiga, satu kali lima, lima, tujuh meter, jadi meter, meter, jadi letaknya begitu, jadi maksudnya. Seperti itu ya. Uh, yang perlu kamu lihat, kamu perlu latihan kalau begini tuh pelan, -pelan gitu. Uh, itu soal-soalnya ada di modul ya. Uh, Bapak enggak menugaskan kamu harus menjawab berapa. It's up to you ya. Uh, tergantung kamu mau tampil ya silakan gitu ya. Jangan aja kalau ada waktu ya daripada main HP terus. Begitu itu saja bapak kira anak oh, ya yes. masih ada nggak iya yes, selesai uh, itu saja hari ini